Lagi juga merupakan satu pengorbanan. Ya, bagaimana ibu membesarkan kita, mengorbankan masa, tenaga seorang ibu untuk anaknya. Jadi itu salah satu daripada contoh pengorbanan. Tapi kita tanya lagi lebih banyak lagi apa itu arti pengorbanan yang sebenar. Ya, dan hari ini kita nak bincang berkenaan dengan erti pengorbanan lah. Dan bersama-sama dengan kita juga, selain daripada Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi ni, yang kita sembang tadi berkenaan dengan sunnah Hari Raya Aidil Adha, bersama-sama dengan kita juga adalah Ustaz Amizah Khushri Yusof daripada Unit Bimbingan dan Counseling Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, lepas ni beraya ke mana Ustaz? Oh, lepas ni balik Seremban. Balik Seremban. Ada tumbang 3 ekor kan saat ini lembu? Besok. Masjid saya besok. Masjid besok. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan saya dulu atau yang mana? Mulakan Ustaz Amizah dulu lah. Ustaz Amizah dari jauh kan Ustaz? Oh, ya. Dia dah jauh. Lagi kita cerita tentang pengorbanan yang sebenar. Jadi Ustaz boleh bagi satu nilai lah yang sepatutnya kita pegang. Nilai pengorbanan yang bagaimana yang sepatutnya kita lakukan, yang sepatutnya kita pegang hari ini. Ada orang kata raya korban hanya sekadar korban lembu, korban kambing habis. Ayam betul habis. Ustaz boleh tambah sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fazli, Irma dan sahabat saya Ustaz Syahrizan, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah berjaya tiba di hari raya Aidil Adha yang sebenarnya lebih penting lagi daripada hari raya Aidil Fitri sebenarnya, kan? Dan kebetulan pula hari raya Aidil Adha pada tahun ini disambut dalam pada hari Jumaat. Yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ata ila al-jum'ah kafarah. Di antara dua Jumaat itu merupakan kafarah. Dan semalam pula kita berpuasa jatuh pada hari Khamis, yang kebetulan juga sunnahnya berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini banyak kelebihan pada hari raya korban pada tahun ini. Dan apabila kita sebut tentang at-tadhiyah ataupun pengorbanan ni, ia adalah suatu perkara yang sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita sebut Idul Adha ni lebih penting daripada Idul Fitri. Kalau kita faham tentang kisah Nabi Allah Ibrahim AS itu, sebelum Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya Ismail, Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan isterinya Hajar dan Ismail yang ketika itu masih lagi menyusu. Dan pada saat itu diberitakan dalam tafsir, disebut dalam tafsir ialah Hajar mengejar Nabi Allah Ibrahim dan bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah? Ibrahim sebut, benar, ini adalah perintah daripada Allah. Dan Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Hajar dalam keadaan biwadin ghairi dhizara'in, disebut dalam ayat Al-Quran itu, pada suatu tempat yang tidak ada tanaman-tanaman, kering kontang, kan? Kemudian yang kedua, diuji apabila sudah lama tidak bertemu dengan anak, bertemu balik dengan anak, bertemu balik dengan Ismail, bertemu balik dengan Siti Hajar, datang perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anak pula. Ini kita menunjukkan bahawa bagaimana bentuk pengorbanan ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana apa bentuk ketaatan ini ialah ketaatan yang disebut yang dilakukan, dilaksanakan oleh Ibrahim melihat kepada siapa yang memerintah, bukan apa yang diperintah. Kita ni dalam hidup kita lebih banyak melihat dengan apa yang diperintah sebenarnya, bukan melihat kepada siapa yang memerintah. Jadi bila kita melihat apa yang diperintah, kita banyak mempertikai persoalan-persoalan ataupun perintah-perintah yang datang daripada Allah. Jarang kita melihat persoalan siapa, sedangkan apa ialah syariat, siapa ialah tauhid, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah yang mendorong ketaatan yang sedemikian rupa, yang sangat hebat, yang datang daripada Ibrahim dan anaknya Ismail, yang akur daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini, satajiduni insya-Allahu minas sabirin, kata Ismail, kan? Ialah apa yang mendorong ialah satu bentuk rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih lagi daripada rasa cinta kepada anak sendiri. Mengatasi yang lain-lain. Ya, mengatasi yang lain-lain. Jadi bila rasa cinta yang lebih kepada anak ini, maksud adalah cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak langsung mengharapkan balasan apa-apa daripada seorang manusia. Kita melihat bagaimana rasa cinta ini tidak perlu dibalas. Kalau saya sayang anak, belikan hadiah untuk anak saya. Saya tak harapkan balasan daripada anak. Kan, kita boleh hadiah, abak sini ayah balik hadiah, tak ada, kan? Tapi bagaimana Nabi Allah Ibrahim melihat bahawa cinta kepada anak itu lebih lagi, cinta kepada Allah lebih lagi daripada cinta kepada seorang anak. Ini rasa ketaatan dan cinta tanpa syarat. Dan cinta ini prasyarat untuk mendapat sebuah cinta yang betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta tersebut harus diuji oleh Allah.
Dan ini yang berlaku. Syaratnya mesti diuji. Diuji. Keimanan kita nak tengok keimanan kita hebat ataupun tidak. Keimanan kita harus diuji oleh Allah. Itu sebab datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khaira yusib minhu." Siapa yang Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala nak menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan turunkan musibah, ujian untuk dia melihat iman dia. Kita tak, kita boleh sebut pada orang yang saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, boleh. Tapi bagaimana kita nak melihat apa benchmark ataupun penanda aras untuk kita melihat rasa cinta kita kepada Allah itu, melainkan jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita ujian, justru kita akan melihat bagaimana kita menanggapi ujian yang telah Allah kurniakan kepada kita. Itulah prasyarat makna pengorbanan yang maha hebat yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim sebenarnya dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maksudnya konklusi daripada pengorbanan itu adalah rasa cintanya. Dan diuji rasa cintanya. Bila kita berkorban menandakan kayu ukur cinta kita berada di tahap mana. Jadi sedikitlah penerangan daripada Ustaz Syaz sebelum kita berhenti berehat. Kita tengok sekarang masyarakat ramai yang tak memahami dan juga mungkin terlupalah sebab manusia ni mudah lupa kan. Macam mana kita nak meresapkan dalam jiwa kita ni erti pengorbanan yang sebenar supaya kita sentiasa kekal dalam keadaan yang mengingati diri kita supaya tak terus jadi leka dan lupa. Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalika khairul lakum in kuntum la ta'lamun. Allah kata, bertibaranlah kamu atas muka bumi dan berjihad, berjuang, berkorbanlah kamu jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Korban harta ramai orang boleh buat. Tetapi di sebalik korban harta, bagaimana dalam balaghah bahasa Arab, Allah letak benda yang penting di belakang, jiwa raga tu. So pengorbanan jiwa raga ni jarang orang boleh buat. Contoh orang yang ambil bahagian korban sekalipun, dia sanggup keluar harta, keluarkan peruntukan RM400 untuk satu bahagian. Tapi nak korban jiwa tu susah, kerana nanti bila terima agihan dia tu, dia nak daging Batang Pinang, dia nak ekor, dia nak macam-macam. Harta dia boleh keluar. Ada syarat-syarat pula. Jiwa raga, sifat kedekut, sifat penting diri sendiri, dia tak boleh buang lagi. Sedangkan Allah kata amwalikum wa anfusikum. Pengorbanan harta, pengorbanan jiwa raga. Dan pengorbanan jiwa raga, kalaulah kita nak cuba ambil contoh, kita tengok dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hashar tentang bagaimana attitude atau identiti perangai golongan Ansar tentang pengorbanan jiwa raga dia. Dalam peristiwa hijrah Nabi, golongan Ansar dia ada 3 attitude dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hashar. Pertama, dia suka bila dengar orang berhijrah nak datang tempat dia. Dia tak rasa terkejut, alamak, habislah rumah kita, habislah beras kita. Tak. Dia seronok, ada orang nak datang, jom kita buat, kita repair rumah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Kemudian yang kedua, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tak ada langsung dalam diri dia nakkan sesuatu daripada apa yang telah pun diberi pada orang muhajirin. Dia bagi sesuatu, dia tak fikir apa return, dia tak fikir apa yang kita akan dapat balik. Tak, ini pengorbanan yang sebenar. Kemudiannya, وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Identiti yang ketiga, golongan Ansar, dia utamakan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun dia susah. So kalau namanya pengorbanan, kita nak biar orang senang asalkan kita susah, tak apa. Jangan penting apa hak kita, tengok apa peranan kita kepada orang. Kerana kalau kita utamakan hak, kita akan stres kalau hak kita tak dipenuhi. Kita rasa sifat selfish lah ni, pentingkan diri sendiri, jadi betul, hilang keikhlasan di situ. Dan pengorbanan dilakukan ni, saya nak ambil kata-kata Ustaz tadi, adalah mengukur cinta kita. Bila cinta pada Allah, kita diuji. Kalau selagi tak diuji tu, belum tentu kuatnya cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak cinta pada Allah ini, kena ikut cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, kata, insya-Allah, ikutlah aku, saya Allah akan cintakan kamu. Jadi kita berhenti rehat seketika, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini, insya-Allah. Malik bin Nabi dalam bukunya, bila dia berbicara soal haji ni, dia menyebut bahawa ibadah haji adalah satu proses tarbiyah yang cukup-cukup hebat. Apatah lagi bila kita saksikan semua yang berihram tu, tak kira lah dia tu yang Dato' Agong ke pelbagai warna kulit, pelbagai kulit, pelbagai size kan. Tadi Irma penuh kursi, sekarang saya ada banyak space. Saya rasa pula tiba-tiba jadi terasa besar pula. Tadi rasa seimbang. Saksikan kebesarannya. Kan. Balik Ban Nabi tadi, tarbiyah haji ini adalah tarbiyah yang cukup hebat yang mampu mengubah sikap seseorang itu daripada yang buruk menjadi makin baik, lebih baik lagi terbaik, insya-Allah. Dan bercakap tentang haji adalah sebahagian daripada
ibadah di dalam raya Aidil Adha. Ya, Ustaz Shah. Ustaz bercakap tentang haji. Ada satu hadis yang cukup jelas menceritakan bahawa kalaulah dia balik perangai tak berubah, itu antara petanda-petanda haji itu mardud. Tertolak, bukan mabrur. Komen Ustaz bagaimana tentang hal ini? Baik, pertamanya itu bukan statement atau hadis yang dibincang ulama yang mutlak. Berarti dia tidak semestinya macam tu, tetapi kebanyakannya macam tu. Berarti kesan, kesan ibadah orang akan jadi baik, itu je. Secara mudahnya kan. Tambah pula ini ibadah utama. Ibadah yang menyempurnakan Islam seorang itu dalam rukun Islam pun, kalau ibadahnya utama ini tidak mampu memberi kesan, apatah lagi ibadah-ibadah yang lain. Kan, apatah lagi ialah solat yang dikatakan solat itu mencegah keji dan mungkar. Haji juga sebenarnya mampu mencegah keji dan mungkar. Sebab itu bagi kita orang Melayu, pada saya sesuai kalau kita katakan perlu ke tidak letak gelaran haji atau hajah tu. Pada saya dan uruf adat setempat kita, dia sesuai kerana barangkali dengan title itu menjadi satu fortress, benteng dia malala, untuk tak malala. Nak buat jahat. Kan? Menjaga diri kan, untuk menjaga diri. Sepatutnya, nak buat benda tak elok. Nak masuk disko Pak Haji. Kan? Macam kopiah juga kan. Sekurang-kurangnya dengan adanya simbol agama, sama ada pakaian atau nama atau apa sahaja, dengan janggutnya. Betul. So sepatutnya benda itu boleh tukar dia menjadi orang yang lebih baik. So ibadat haji dengan aktiviti fizikal dan ibadat kerohanian di sana, sepatutnya balik ada perubahan. Betul. Jadi sebab itu haji yang mabrur, orang itu akan baik daripada sebelum. Ustaz Mizan macam nak tambah sikit tu. Jadi ibadah haji ni sebenarnya bagi pandangan saya, dia merupakan satu muktamar tahunan. Kalau sebut dalam kitab fiqh, merupakan satu perkumpulan tahunan orang-orang Islam. Dan kalau kita tengok wukuf di Arafah tersebut, seolah-olah memberi simbol kepada perkumpulan kita dalam padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Dan sebenarnya haji mengajar kita bahawa tujuan itu harus sentiasa lebih utama daripada keperluan hidup kita. Tujuan kita iaitu beribadah kepada Allah, bukan ibadah saja, kita hamba kepada Allah, memperhamba diri kepada Allah, itu harus sentiasa menjadi lebih utama daripada keperluan-keperluan hidup kita. Duit, material, kewangan, semua itu kita akan tinggalkan. Contohnya kita berihram kan, kita meninggalkan segala bentuk kemewahan-kemewahan hidup, dan kita sampai dalam betul-betul rasa abid kepada Allah, hamba kepada Allah. Kita seolah-olah meninggalkan segala apa yang ada kita miliki, dapatlah dengan orang yang ramai yang orang tak kenal kita pun kan? Kalau kita pergi pudu mungkin ada orang kenal kita, Amin orang kenal, Fazli orang kenal kan. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, insyaAllah orang tak kenal, susah nak kenal kita. Jadi rasa tawakal, kebergantungan yang sungguh-sungguh kepada Allah itu memberi kesan kepada kita, yang akhirnya membawa kepada perubahan inside out, dalam keluar, bukan outside in kan. Jadi bila jadi perubahan untuk kita buat dalam proses haji ni, dia melibatkan proses sebelum, semasa dan selepas. Dia tidak boleh semasa aja, selepas tak ada. Tak boleh. Dia mesti tentang semasa. Sekarang ini di talian kita ada Syahrul Faizi yang semasa sedang berada di Makkah Mukarramah. Assalamualaikum Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, alhamdulillah khair. Ustaz Syahrul, sekarang ini difahamkan sudah pun memuka ihram ya? Ya, saya. Difahamkan sekarang sudah pun memuka ihram? Alhamdulillah, kami baru saja selesai bertahal awal. Baru saja melaksanakan tawaf ifadah dan juga sa'i serta bersyukur tadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan kesihatan tim TV Al-Hijrah di sana? Keadaan kesihatan? Alhamdulillah, keadaan tim kami di sini semua sihat, dan kata amat bersyukur kerana kami telah melaksanakan tahlil awal ini. Dan insyaAllah esok petang kami akan bertolak ke Mina bagi persediaan untuk melontar Jamaratul Aqabah, insyaAllah. Dan sudah pasti rakyat Malaysia nak tahu perkembangan rombongan Malaysia di sana, khususnya kalaulah ada sebarang masalah di kalangan rakyat Malaysia. Alhamdulillah setakat ini, kena minah Fazli, alhamdulillah setakat ini tidak ada apa-apa masalah yang berlaku kepada para jemaah haji kita. Dan pergerakan jemaah dari dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina semalam juga berjalan dengan lancar. Dan hari ini juga mereka berada di Mina, dan dijangka pada malam ini juga mereka akan melakukan lontar jamrah di Jamaratul Aqabah.
saya. Dan insyaAllah segala persiapan telah dilakukan dengan begitu rapi oleh pihak tamu haji, terutamanya bagian operasi masyair. Dan jemaah juga saya lihat begitu teruja, dan juga mereka juga mengikut segala tata cara dan juga etika yang telah ditetapkan oleh tabung haji, alhamdulillah. Dan ini pastinya memberikan satu kemudahan kepada pihak tabung haji untuk menguruskan jemaah haji kita di Mina pada ketika ini, alhamdulillah. Terima kasih Syarul dan Yasian. Sampaikan salam pada bos Masyirfan Mak Rabbi Nalali. InsyaAllah kami di sini juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh umat Islam di tanah air. Doakan kami di sini insyaAllah. Kalau tak ada arah melintang ya, saya nak Skype macam mana rupa Syarul berkembang ke? Ya, rindu dengan suara. InsyaAllah tengok nanti kita balik nanti jumpa. InsyaAllah. Dan amin. Mungkin saya nak war-warkan di sini. InsyaAllah malam ini lah baik Allah akan bersiaran. Kami telah menyediakan kepada penonton insyaAllah petikan khutbah Arafah bagi mereka yang tidak berkesempatan untuk menontonkan kami secara langsung semalam. Dan dan juga kami akan menyediakan khutbah Aidil Adha, pelaksanaan Aidil Adha dari Masjidil Haram insyaAllah malam ini. Baik, terima kasih Syarul. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak. Amin. Assalamualaikum. Baik. Saya Syarizan, dia orang bercerita nak pergi melontar ni kan. Dalam sejarah, seingat saya betulkan kalau saya silap, sewaktu Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail, tengah-tengah on the way nak sembelih ni, tiba-tiba setan datang menggoda. Maka Nabi Ibrahim ambil batu, dia paling dekat setan tu kan. Jadi apa signifikan jamrah ini? Adakah lontar sekadar lontar ataupun ada simbolik syiar sesuatu yang kita boleh pelajari? Ya, yeah. Bererti kebencian kita kepada syaitan bukan kebencian kita kepada jamrah. Dua benda yang berbeza. Kena faham betul-betul. Ambil kau jamrah. Kerana yang kita tengok yang tu, kebenciannya, keganasan, apa kekuatan yang dilontarkan dengan batu itu ke jamrah itu, bukannya kepada syaitan. Sehingga kena ke kepala kita pun. Allah. Dan akhirnya syaitan lah yang akan seronok, dan syaitan pun tak gila nak duduk di jamrah pada ketika itu. Berarti signifikan tu yang paling utama, sejauh mana dengan lontaran jamrah, dengan lafaz takbir yang kita buat ketika kita melontar itu sebenarnya simbol bagaimana kita nak supaya syaitan jangan kacau kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim melarang syaitan, nah jauh kau daripada aku. Berarti sepatutnya orang yang buat lontar jamrah, orang yang berwukuf, orang yang melaksanakan ibadat haji, syaitan tidak akan ikut dia balik ke Malaysia sepatutnya. Kalau benar dia mendapat erti sebenar lontaran jamrah. Kerana kebenciannya kepada syaitan menghilangkan dia segala unsur-unsur kesyaitanan, pergi kepada unsur-unsur malaikat sesudah aktiviti ibadat haji ini sebenarnya. InsyaAllah. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Siti Hajar Ustaz Amiza, menggambarkan mereka tidak ada ragu terhadap sebarang perintah Allah. Walaupun sesuatu dilihat seolah-olah luar batasan, luar logik akal kan? Sebenarnya rasional kan? Sedangkan manusia hari ini nak pakai tudung, alah bahatu zaman dulu lah tu, padang pasir, punya banyak tanda soal. Apa ibrah kita boleh ambil dari pengorbanan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar? Okey, seperti yang saya sebut tadi lah pasal pengorbanan ini, tapi kebanyakan kita sebenarnya lebih tertumpu kepada makna syariat. Kita lupa tentang makna iman sebenarnya dalam kehidupan kita ni, lebih kepada soal-soal hukum, tanpa membicara tentang lebih patut kepada soal tauhid. Sebab ketika berapa orang badui datang bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka Islam, kemudian tu para sahabat minta kepada orang badui yang masuk Islam ni, kata pada mereka, kau dah masuk Islam kena sembahyang, dia kata, kena zakat, buat rukun Islam. Orang-orang badui kata, eh kami dah masuk Islam susah-susah datang daripada jauh, takkan nak kena buat perintah-perintah Allah macam-macam ni. Beritahu pada Nabi, Nabi senyum. Nabi beritahu kepada para sahabat, tak apa, panggil orang-orang badui ni, kita itikaf di Masjid Nabawi. Itikaf berapa ketika di Masjid Nabawi, melihat syiar Allah, syiar Islam yang sangat hebat di Masjid Nabawi. Kemudian orang badui ni datang sini jumpa Nabi, ya Rasulullah, kami orang Islam, kami kena sembahyang ya Rasulullah. Jadi maksudnya Nabi SAW sangat bijak membicarakan, memasukkan nilai-nilai iman dalam diri orang-orang badui yang kosong ini. Jadi dalam masyarakat kita, kita kena masuk dalam hal nilai-nilai iman ini harus sentiasa disuburkan dalam masyarakat kita. Sebagaimana sabda baginda Nabi SAW, tuba liman lam yarani wa yu'minu bi,
watuba 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 liman lam yaron ya liman yaroni liman lam yaroni wa yunbi. Beruntunglah siapa yang melihatku tapi beriman kepada aku, dan beruntunglah, 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 tiga kali Nabi sebut. Saya siapa yang tidak melihat aku tapi beriman kepada aku. Syarat itu tak nampak tak apa, yang penting beriman. Ada yang nampak tapi lawan ni bagai nak agak. Lebih baik tak nampak dan beriman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Mizan juga, Ustaz Shah. Besok kita akan sambung lagi perbincangan kita, insyaAllah. Dan kita pun telah sampai kepada penghujung rancangan untuk hari ini. Punya cepat, patah masa berlalu. Masya berlalu cepat sangat. Masya berlalu kan.